Oke, selamat pagi, siang, atau sore, dimanapun Anda berada, dalam rangka untuk mencegah merajalelanya narkoba ya, di kalangan terutama anak-anak muda di Sulawesi Tengah. Mungkin salah satu yang harus kita lakukan bersama adalah mentransformasikan energi anak-anak muda ke dalam beragam kegiatan yang positif. Kegiatan yang bisa menghasilkan uang, tapi pada saat yang sama berkumpulnya anak-anak muda melakukan kegiatan ekonomi yang menyenangkan, yang sehat, yang bisa menjadikan mereka itu bukan hanya sekedar kerumunan, tetapi berbaris menyusun masa depan. Itu adalah transformasi yang paling baik agar anak-anak muda kita tidak terjebak dalam kegiatan negatif. Dengan berkumpul, di situ didampingi oleh orang-orang yang mempunyai visi, maka yang akan terjadi adalah kerumunan berubah menjadi barisan, barisan yang memiliki visi, barisan yang memberikan harapan agar Sulawesi Tengah menjadi wilayah yang penuh dengan harapan. Mudah-mudahan program BNN dengan bermitra dengan berbagai pihak, lembaga-lembaga bisnis, bersatu untuk membiayai gerakan entrepreneur muda, gerakan orang melakukan upaya-upaya, usaha-usaha kreatif agar anak-anak muda menatap masa depan dengan lebih baik. Selamat, mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun kebangkitan anak muda di Palu, dan Palu menjadi berjaya karena anak-anak muda bergerak maju. Terima kasih, mudah-mudahan sampai ketemu lagi.